Pemirsa, sidang perkara pencemaran nama baik dengan terdakwa Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Serang, Banten dengan agenda tanggapan eksepsi oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam tanggapannya, Jaksa meminta Majelis Hakim menolak eksepsi terdakwa. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda putusan sela. Sidang lanjutan perkara yang menjerat Nikita Mirzani berlangsung singkat di Pengadilan Negeri Serang. Sidang mendengarkan tanggapan jaksa atas eksepsi yang pada sidang sebelumnya dibacakan pihak Nikita. Dalam tanggapannya, Jaksa Penuntut Umum memohon Majelis Hakim menolak eksepsi terdakwa dan meminta sidang dilanjutkan. Jaksa menilai perkara telah memenuhi syarat untuk disidangkan. Atas tanggapan jaksa tersebut, Nikita Mirzani tidak banyak berkomentar dan berharap sidang berjalan lancar dan cepat selesai. Sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda putusan selama Majelis Hakim. Bukan takut, deg-degan aja takut nanti gimana-gimana gitu. Pengennya kan persidangan ini jalannya lancar terus gitu, jangan ada hambatan. Dalam perkara ini, Nikita dijerat pasal pencemaran nama baik yang dilaporkan seseorang bernama Tito Mahendra. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyandi, iNews melaporkan.